10 pedagang kembaran seleb, Raffi Ahmad hingga Anya Geraldine mirip banget. Belakangan ini, dunia maya sedang ramai dengan bertebarannya beberapa foto orang mirip artis. Sejumlah orang yang berprofesi sebagai pedagang atau penjual makanan dan minuman ini diklaim memiliki paras mirip artis tanah air hingga luar negeri. Terbaru, heboh sosok penjual bakso bernama Dimas Ramadan yang memiliki wajah mirip Raffi Ahmad. Rupanya tak hanya Dimas saja yang viral lantaran mirip artis. Namun beberapa orang yang berprofesi sebagai pedagang berikut ini juga merasakan hal yang sama. Wajah yang mirip dengan para public figure membuat mereka viral di media sosial. Bahkan tak jarang foto viral mereka menambah berkah untuk usaha yang sedang dijalankan. Beberapa pedagang makanan ini tak pernah menyangka wajahnya akan mirip dengan artis. Seperti apa kemiripan para pedagang ini hingga membuat para pembelinya gagal fokus? Pedagang bakso mirip Raffi Ahmad. Baru-baru ini beredar sebuah video viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang pria penjual bakso yang mirip dengan Raffi Ahmad. Bahkan saking viralnya, cowok bernama Dimas ini juga berkesempatan untuk bertemu Raffi Ahmad. Penjual rujak mirip Syahrini. Pedagang rujak asal Sumeneb, Madura ini sekilas mirip dengan Syahrini. Bahkan karena wajah miripnya, banyak pembeli yang penasaran ingin bertemu langsung dengannya, yang membuat dagangan rujak perempuan satu ini ramai pembeli. Penjual sayur mirip Syahrini. Tak hanya penjual rujak di poin sebelumnya, pedagang sayur satu ini juga memiliki wajah yang mirip dengan Syahrini. Pedagang buah mirip Ariel Noah. Sosok pria bernama Aris Munandar ini bak pinang dibelah dua dengan penyanyi Ariel Noah. Dalam foto yang diunggahnya, pedagang buah ini tampak jelas wajahnya sangat mirip dengan Ariel Noah. Pedagang kelontong mirip Anya Geraldine. Gadis asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bernama Intan Rose memang tampak memiliki paras cantik. Ia disebut mirip dengan selebgram Anya Geraldine oleh beberapa warganet. Pedagang mirip Aliando Syarif. Pedagang ganteng ini sempat viral karena disebut mirip Aliando Syarif. Potret tersebut diunggah akun Tiorus di Facebook. Tak hanya foto, akun tersebut juga mengunggah video berupa aktivitas video sang pedagang. Pedagang cilok mirip Syahrul Khan. Jika dilihat pedagang cilok ini, cowok ini mirip bintang Bollywood, Syahrul Khan. Cowok berusia 28 tahun ini sempat viral di media sosial tahun lalu. Pedagang es mirip Sule. Pedagang es kelapa ini sempat viral pada tahun 2016. Banyak warganet beranggapan bahwa bentuk wajah dan model rambutnya persis komedian Sule. Fotonya pertama kali diunggah oleh akun Instagram @indowarkop. Pedagang nasi uduk mirip artis FTV. Selanjutnya ada pedagang nasi uduk yang mendadak viral karena wajahnya mirip dengan artis FTV. Menurut kamu mirip nggak ya? Pedagang bubble tea mirip artis Korea. Pedagang bubble tea asal Singapura ini mendadak terkenal di media sosial. Wajahnya yang rupawan membuat pembeli terpana. Ia disebut-sebut mirip seleb Korea Song Joong Ki jika dilihat dari sisi tertentu.